Hai sahabat Bedilers, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Distributor Taktikal, salah satu channel resmi di GSA Sport Indonesia. Oke sahabat Bedilers, kali ini nih saya kembali menyapa kalian ya, seperti itu, dengan membawa unit eksklusif yang pastinya juga limitnya ini terbatas ya. Jadi unitnya ini terbatas banget untuk stoknya. Maka dari itu, bagi para bedilers yang memang sudah tertarik sama tampilannya dan juga pastinya nantinya harganya maupun juga speknya, silahkan tonton video ini baik-baik. Oke, sahabat bedilers, kali ini saya mau merekomendasikan nih unit senapan angin yang kecil-kecil tapi cabai rawit, yaitu sudah ada di atas meja, senapan PCP Bocap Predator 220cc ya, atau bisa dibilang PCP Bocap Mini sahabat Bedilers. Walaupun dia ini mini, tapi ya tidak mengurangi power dari si senapannya ya, pastinya kayak gitu. Nah, kepengen tahu gimana sih spek lebih lanjut mengenai senapan ini? Pastikan kalian jangan lupa subscribe dulu, nyalakan notifnya, jangan lupa jempolnya juga ya, seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu mengenai unit senapan mini ini ya sahabat Bedilers. Oke, senapan ini adalah salah satu produk dari Pare Kediri Jawa Timur ya, seperti itu, salah satu produk GSA Sport Indonesia ya sahabat Bedilers, kayak gitu. Dan juga banyak banget nih para penggemar-penggemar senapan Bocap Mini yang menantikan GSA itu mengulas unit seperti ini. Nah, ini waktunya sudah nampak di atas meja unitnya, jadi silahkan dikepoin ya sahabat Bedilers, seperti itu. Baik, untuk unit senapan PCP Bocap ini ya, memiliki panjang laras itu sekitar 25 cm ya, seperti itu, dengan alur 12, dengan OD laras yaitu 13, serta dia ini sudah dilengkapi dengan serumpung OD 19 mm ya, seperti itu. Jadi untuk larasnya memang pendek, yaitu cuma 25 cm aja. Dan juga pastinya jarak akurasinya pun juga lebih pendek dibanding untuk senapan angin yang normal ya sahabat Bedilers. Untuk jarak akurasinya mungkin ini sekitar 15 sampai 30 meter. Kalau senapan normal kan sampai 40 sampai 50, kalau senapan ini ya akurasi terbaiknya di jarak 15 sampai 20 atau 30 meter ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, tabungnya ini juga hampir sama nih panjangnya sama si larasnya ya sahabat Bedilers. Jadi tabungnya juga mini dengan volume 220cc. Senapan ini tampak cekli ya, digandengkan sama popor air soft kayak gini, tabungnya kecil, larasnya juga pendek ya sahabat Bedilers, dan di bagian ujung laras ini juga sudah dipadu-padankan sama peredam ya, seperti itu. Oke, untuk volume tabung 220cc, senapannya ini kapasitasnya berapa sih? Oke, untuk kapasitas dari senapan PCP Bocap Predator Mini ini yaitu hanya sekitar 2700 PSI, jadi standar ya sahabat Bedilers. Ya sama saja lah, sama yang tabungnya 500cc ya sahabat Bedilers, kayak gitu. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan selain pada panjangnya aja ya, kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya senapannya juga sudah magazine ya. Kali ini hanya dipasang slot single shootnya. Nanti apabila para bedilers ingin berburu, itu sangat recommended banget dipasang magazine ya, karena itu mempermudah kalian pastinya ketika berburu di outdoor sama bedilers. Dan untuk grendelnya, dia ini model grendel tarik belakang ya, seperti itu, bukan yang kokang, tapi grendel tarik sahabat Bedilers dengan satu speed track tarikan ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di bagian bawah tabung di sini itu juga sudah ada hiasan ornamen, apa sih ini namanya, rel bipod ya sahabat Bedilers. Jadi bipodnya ini ada relnya, kok bipodnya ya, senapannya ini ada relnya, rel untuk memasang bipod. Jadi kalian kalau mau pasang bipod rel itu tidak perlu tambah biaya atau tambah aksesoris lagi untuk beli secara terpisah, karena ini sudah sekalian ada rel bipodnya ya, seperti itu. Dan untuk
Di bagian belakang di sini juga sudah ada setelan power dari senapan PCP Bocap Mini ini. Kalian bisa setel. Kira-kira kalian itu butuhnya mau berburu apa? Mau berburu tikus, mau berburu kambing. Kambingnya siapa? Kambingnya tonggone kene. Kambing hutan bisa ya. Oke, dan untuk babi hutan kira-kira ya belum tahu juga, jadi maka dari itu dicoba dulu ya sahabat Unilers. Kita juga belum coba FPS-nya nih, mungkin di next video kita coba bareng-bareng sekalian uji tes grouping maupun juga FPS-nya. Oke, untuk bagian popor, popornya ini popor airsoft ya, bahannya untuk bagian belakang ini ABS ya sahabat Unilers, dan bisa custom panjang pendek, nah sesuai panjang tangan para dealers masing-masing. Dia ini dominasi warna antara hitam dan juga di belakang itu warna krem ya sahabat dealer, seperti itu. Oke, kira-kira untuk harganya berapa sih dari unit senapan PCP Bocap Predator Mini ini sahabat dealer? Baik, untuk harganya sendiri dari unit senapannya itu dibanderol di harga yaitu sekitar 3,2 juta rupiah untuk harga normal dari unitnya saja. Dan juga kalau kalian ingin tambah full set teleskop, kalian tinggal tambah 300 ribu menjadi 3,5 juta rupiah. Namun jangan khawatir sahabat dealers, kali ini lagi ada promo spesial nih dari unit senapan PCP Bocap Predator Mini ini. Belum-belum dia udah ngadain promo aja nih untuk harganya ya. Oke sahabat dealers, nah kalian di bulan ini spesial untuk unit senapan ini bisa tebus di harga 3 juta rupiah untuk unitnya saja. Tapi kalau kalian pengen ambil full set tinggal tambah 300 ribu menjadi 3,3 juta rupiah. Jadi ada hemat sekitar 200 ribu ya. Itu hanya berlaku khusus untuk bulan ini saja. Di luar bulan ini mohon maaf sekali ya, harganya kembali ke harga normal ya sahabat dealer, seperti itu. Buruan karena stoknya ini terbatas ya. Jadi para dealers nggak boleh nanti-nanti nih ya, karena memang untuk stoknya ini kita tidak nyetok terlalu banyak, hanya beberapa unit saja. Jadi maka dari itu langsung hubungi dan juga langsung gecep hubungi CS kami, nomornya ada di bawah maupun yang ada di kolom komentar maupun di description box ya, seperti itu. Oke, dengan harga segitu kira-kira kalian dapat apa sih? Kalau di harga 3 juta kalian nanti sudah bisa dapat kelengkapan juga berupa ada tas, ada peredam, ada mimis tes, ada tali sandang, ada juga STKS dan lain sebagainya ya sahabat dealers. Kalau full set nanti tambah teleskop zoom ukuran 3x9x40. Jadi kalau menurut saya di angka 3 jutaan senapan ini itu sangat worth it, walaupun dia kecil tapi untuk powernya nggak bisa dibilang kecil juga ya sahabat dealers, karena biasanya yang kecil itu cabai rawit ya kayak gitu. Untuk info lebih lanjut mengenai pengorderan produk ini hubungi saja CS kami, nomornya ada di kolom komentar maupun di description box. Baik sahabat dealers, segitu dia, begitulah ya untuk spesifikasi. Saya sudah ulas kupas tuntas mengenai keunggulan dari senapan PCP Bocap Predator Mini ini. Semoga membantu kalian. Bagi kalian yang suka sama PCP Mini-Mini silahkan untuk merapat. Bagi teman-teman kalian yang memang lagi cari rekomendasi senapan angin yang bagus seperti contohnya senapan ini juga bisa langsung merapat ya, seperti itu. Oke sahabat bediler, segitu dulu. Terima kasih banyak. Salam satu laras, salam bediler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.